di jantung hutan hujan Sumatera yang rimbun, bersembunyi predator puncak yang mempesona, harimau Sumatera. Berbeda dengan sanak saudaranya, harimau Sumatera memegang gelar terkecil di antara subspesies harimau lainnya yang masih ada. Diduga, ukuran tubuhnya yang ramping merupakan hasil evolusi di habitat pulau yang terisolasi. Harimau Sumatera memiliki ciri khas yang membedakannya dari subspesies lainnya. Bulunya berwarna oranye tua dengan loreng yang rapat, ideal untuk berkamuflase di antara pepohonan lebat. Janggut dan surai yang lebat turut menambah kegagahan mereka. Sebagai karnivora sejati, harimau Sumatera tak pilih-pilih dalam hal santapan. Mereka akan memangsa hewan apapun yang tersedia, mulai dari ikan, monyet, babi hutan, tapir, hingga rusa. Biasanya, harimau berburu di malam hari dan hanya membutuhkan satu kali perburuan besar dalam seminggu. Meski mampu berlari hingga hampir 65 km per jam, kecepatan tersebut hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Itulah sebabnya harimau Sumatera menjadi predator penyergap. Mereka akan memburu mangsa dengan cara mengendap perlahan dan senyap, sebelum menerkam dalam sekejap. Namun, hilangnya habitat membuat para harimau kini harus berjalan lebih jauh untuk mencari makan, terkadang hingga 29 km jauhnya. Harimau Sumatera adalah hewan soliter, kecuali pada musim kawin. Jantan dan betina akan menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari untuk kawin berulang kali guna, memastikan keberhasilan pembuahan. Sang induk akan mengandung selama 100 hari, sebelum melahirkan 1 hingga 6 ekor anak. Anak-anak harimau akan tinggal bersama induknya selama kurang lebih 2 tahun. Saat ini harimau Sumatera berstatus kritis akibat dua ancaman utama, kehilangan habitat dan perburuan liar. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama menyusutnya habitat harimau Sumatera hingga hampir 20% antara tahun 2000 dan 2012. Hilangnya hewan mangsa akibat deforestasi juga turut memperburuk keadaan. Perburuan liar tak pandang tempat, bahkan terjadi di kawasan lindung. Bagian tubuh harimau dihargai tinggi di pasar gelap. Tulang harimau digunakan untuk membuat arak tulang harimau, minuman yang dipercaya sebagian orang dapat memberikan kekuatan harimau kepada peminumnya. Taring harimau dijadikan perhiasan, sementara kulit dan produk lainnya menjadi simbol status sosial. Untungnya, harapan masih ada. Banyak harimau Sumatera dilindungi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional. Patroli anti perburuan oleh para ranger turut meningkatkan perlindungan mereka. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, turut berupaya dengan mengeluarkan fatwa yang melarang perburuan harimau Sumatera. Fatwa ini menjadi senjata ampuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membunuh harimau Sumatera tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga ajaran agama. Upaya konservasi lain meliputi pengelolaan habitat berkelanjutan, memperkuat perlindungan harimau di habitatnya, dan program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian, masyarakat tidak terpaksa beralih ke perburuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di luar Indonesia, program penangkaran turut membantu peneliti mempelajari perilaku dan reproduksi harimau Sumatera. Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi di lapangan. Kisah harimau Sumatera adalah kisah perjuangan hidup di tengah ancaman kepunahan. Keberadaan mereka di ekosistem hutan hujan menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam liar.